Hai guys, balik lagi bareng gua Ami di game Minecraft lagi guys. So, jadi di video kali ini guys, gua bakalan review dan showcase sebuah server lagi. Dan untuk nama server kali ini itu adalah server Monik MC Season 2 guys. Oke, jadi ini tuh adalah server MCPE 1.19.30 ke atas ya guys ya. So ya, buat kalian yang mau gabung ke server ini, kalian bisa langsung aja gabung cuy ya, oke. Nah, jadi ini tuh adalah server Monik MC yang udah update season dan juga update lobby serta yang lainnya ya cuy ya. Jadi kalian bisa langsung aja gabung ke server ini guys. Oke, langsung aja kita review dan showcase server ini cuy. Oke, let's go. Oke guys, jadi untuk tempat spawn dari servernya Monik MC itu ada di sini ya guys ya. Dan ini tuh adalah tempat spawnnya dan ini tuh adalah lobby mereka cuy ya. Ini gua ikutnya malam karena lebih estetik aja cuy. Tadi gua openingnya itu di bawah sana ya guys ya. Tuh di bawah sana. Karena gua pengennya estetik aja cuy. Kalau siang itu rada-rada kurang estetik ya cuy ya. Oke, jadi kita langsung aja mulai showcase dan di sini tuh ada tulisan selamat datang di server Monik MC. Dan di server ini tuh ada beberapa fitur yang menarik cuy dan kalian harus enjoy di server ini ya. Oke, kita langsung aja review untuk NPC rank listnya ini ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu dari harganya itu ya, kita scroll-scroll nih, ada custom rank, ada kolektor juga dan juga ada yang lainnya. Nah, untuk custom rank itu 300k, kolektor itu 160k dan iron itu 120k ya teman-teman. Nah, itu aja yang paling rendah itu adalah 10k yaitu VIP cuy. Oke, di sini tuh ada NPC rules. Nah, ini rulesnya ya guys ya. Kita lihat dulu untuk rulesnya. Dilarang rusuh di member lain, ngegrip dan juga berkata kasar serta tidak boleh toxic dan ngecheat ya teman-teman. Ini ada new bug spawn di bawah tangga. Nah, jadi kalian jangan kaget kalau kalian tuh nge-spawn di bawah tangga ya cuy ya, karena itu ada bug. Karena server ini tuh baru dimulai cuy, tapi kita nggak usah showcase ke bawah karena di bawah itu tidak ada beberapa, tidak ada NPC ya teman-teman, cuman ada hiasan. Nah, ini tuh ada Acid Island teman-teman, tapi masih offline. Mungkin kalau kalian udah masuk ke server ini bakalan di-onin sama ownernya ya cuy ya. Nah, ini ada survival ekonomi guys. Nah, kalian bisa langsung aja join untuk main survival. Ini ada one block. Nah, kalian juga bisa main one block di server ini ya guys. Oke, langsung aja kita pergi ke survival ekonomi cuy untuk lihat fiturnya. Let's go. Oke, jadi ini tuh adalah tempat spawn survival ekonominya yang banyak NPC dan banyak fitur-fitur. Aduh, keduduk cuy ya. Oke, langsung aja kita review dari sebelah sini cuy. Oke. Nah, di sebelah sini tuh ada ownernya yaitu Fikri Pick 1 dan Fat ZZX teman-teman. Oke, kita lanjut ke sebelah sini. Nah, di sebelah sini tuh ada Mine World atau tempat miningnya, ada Survival World untuk main survivalnya teman-teman, dan ini tuh ada Arena World atau tempat PvP ya teman-teman. Kalian juga bisa main karena keren banget tempat PvP-nya. Oke, di sini tuh ada Daily Reward. Wow, kita dapat 10.000 teman-teman, lumayan ya cuy ya. Oke, di ini tuh ada rank list, kita udah lihat tadi, jadi kita nggak perlu showcase lagi. Nah, ini ada rules server yang tadi ya teman-teman. Nah, ini ada vote reward, tapi gue belum ngevote, jadi nggak bisa ambil rewardnya teman-teman. Oke, langsung aja kita pergi ke tempat survivalnya, kita langsung aja ya guys ya. Ke tempat mining teman-teman maksudnya ya. Oke, jadi ini tuh adalah tempat miningnya. Ini ada balik ke lobby cuy ya. Dan kita bakal lurus ke depan. Nah, di depan itu ada NPC dan juga tempat miningnya cuy ya. Ini ada selamat datang di tempat main area, jangan rusuh ya, bisa dibanned teman-teman. Oke, kita ke sebelah sini. Nah, di sebelah sini tuh ada reset mining ya teman-teman. Dan ini tempat miningnya cuy, jadi kalian bisa mulai mining kalian tuh di sini ya. Ini masih baru servernya, jadi masih bersih, masih fresh ya tempat miningnya cuy. Belum ada yang mining karena yang diboleh masuk cuman gua cuy ya. Nah, ini ada NPC repair teman-teman. Oke. Nah, ini ada NPC repair dan ini ada enchant shop, ini ada shop menu ya, ini untuk beli-belinya troli gitu, ada sell menu. Nah, ini untuk jual-jual ornya biar bisa ngasilin duit cuy ya. Ini ada pegadaian. Nah, ini gua kurang ngerti juga pegadaian itu apa ya cuy. Jadi kalian bisa begadai duit mungkin ya guys ya. Oke guys, jadi itulah tadi beberapa fitur dari servernya Monik MC yang udah update ke season 2. Dan ini tuh adalah fitur-fitur barunya cuy ya. Semoga kalian suka dengan server ini. Ayo gabung dan ramein server ini cuy, karena ini servernya baru dibuka lagi karena abis updatean besar-besaran cuy, kata ownernya ya. Jadi kalian wajib ramein server baru ini. Oke, sekian aja dulu video gua review server kali ini. Semoga kalian mengerti. Sampai jumpa lagi di konten gua selanjutnya guys. And bye-bye cuy. Yuhuu.